个一样，我过着。啊。嗯。嗯，好看，好看啊。啊，你给他照相。嗯，等一下啊。Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Iu Tuang di China. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya baru kembali dari pasar ya. Saya nemuin harta karun ya di pasar. Lihat saya beli apa? Banyak sekali ya. Segini cuman kalau rupiah 6.000 ya. Mertua saya udah tanam, cuman kan saya belum pulang ke mertua, jadi saya harus beli. Lihat teman-teman, cabenya. Wah, ini cabai di sini pedas sekali ya. Lihat. Wah. Cabainya lihat. Saya sengaja ya nggak beli yang merah, karena yang merah jualan banyak ya, karena ini saya beli langsung dari petani. Jadi petani bisa ambil yang warna hijau. Kalau biasa kalau di kayak di pasar swalayan-swalayan gitu, kayak ya supermarket biasa yang jual yang merah-merah ya. Jadi saya beli segini ya. Ini banyak. Nah, ya ini yang merah-merah kayak gini ya. Pedas sekali ini cabai. Jadi saya beli banyakan yang hijau ya, karena di yang hijau di supermarket nggak jual ya, di pasar juga nggak jual, kecuali di pasar petani ya jual. Dan satu lagi saya nemu harta karun ya. Beli, lihat. Wah. Saya beli apa ini? Daun labu ya. Saya suka sekali daun labu. Lihat daun labunya muda-muda sekali. Nanti saya tumis pakai cabai dan pakai ebi ya. Enak sekali. Itu belanjaan saya dari pasar. Saya juga beli ayam ya. Saya setengah ekor saya beli karena ini ayam pejantan ya, karena terlalu banyak kalau dimasukin kulkas kan rasanya nggak enak. Nanti saya mau bikin gado-gado dari cabe ini dan bikin sambal juga. Saya sementara hari ini bikin gado-gado dulu ya, jadi cabenya saya simpan dulu di kulkas ya. Gado-gadonya udah jadi ya. Ada kentang, ada buncis, ada apa? Wortel, ada daun apa? Daun labu, ada tahu, ada kol ungu dan ada selada juga ya. Yang saya rebus hanya kentang, buncis dan wortel. Ada telur juga, ada peyek juga dan bumbu kacangnya ya. Halo teman-teman. Hari ini lihat gado-gadonya udah mateng ya. Barusan togenya kelupaan, saya tambahin toge ya. Makan siang saya hanya gado-gado ya. Pakai peyek ya. Hampir 3 tahun ya saya nggak bikin gado-gado, nggak makan. Hmm.
Saya aduk-aduk ya. Rasanya enak banget. Karena saya suka manis pedas ya. Saya tambahin lagi. Saya masukin kecap juga ya. Wah. Enak banget ya. Saya angkat sedikit ya, karena nggak kelihatan, maaf. Rasanya enak banget. Sayurnya segar ya, ada yang direbus dan ada dikukus, ada yang enggak. Pedas manis ya. Hari ini cukup dingin ya, mungkin 21 derajat ya, dan angin juga. Togenya saya enggak kukus ya, saya toge mentah, hanya disiram air panas. Ada kentang juga. Kurang pedas ya. Enak. Toge di sini panjang-panjang ya. Togenya masih mentah ya, jadi masih crunchy.
Capek. Rasanya enak banget.